Ki Joko Bodo menghembuskan nafas terakhir pada Selasa 22 November hari ini. Sejak beberapa waktu terakhir, Ki Joko Bodo memang sudah tak lagi tampil di layar kaca. Ia pun sudah meninggalkan dunia paranormal dan berhijrah. Kabar duka berpulangnya Ki Joko Bodo pertama kali disampaikan oleh Supranatural Ki Pranalewu melalui akun Instagram Stories-nya. Kri Pranalewu juga bersaksi Ki Joko Bodo tekun dalam menjalankan ibadah sholat sebelum wafat. Ki Joko Bodo diketahui sudah berhijrah sejak beberapa tahun lalu dan berhenti menjadi guru spiritual atau seorang paranormal. Asisten Ki Joko Bodo saat ditemui, yakni Eno pun mengungkapkan keluarga merasa bahagia lantaran sebelum meninggal dunia, almarhum Ki Joko Bodo sudah berhijrah. Seusai tak lagi bergelut dalam bidang spiritual, Ki Joko Bodo rajin menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Eno pun bersaksi bahwa Ki Joko Bodo tak pernah sekalipun meninggalkan sholat. Ki Joko Bodo meninggal dunia pada Selasa 22 November pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di kediamannya di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sebelumnya diketahui bahwa Ki Joko Bodo kian terkenal di dunia entertain setelah keahliannya di bidang spiritual. Praktik di bidang spiritual Ki Joko Bodo berlangsung puluhan tahun di Istana Wong Sinting. Istana itu merupakan tempat tinggal Ki Joko Bodo yang ada di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ia pun diketahui kerap melakukan pertapaan di istananya itu. Selamat siang Sobat WK, saat ini saya sedang berada di kediaman dari rumah Ki Joko Bodo yang beralamat di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Karena diberitakan bahwa hari ini Ki Joko Bodo berpulang atau meninggal dunia. Informasi yang diterima oleh wartawan bahwa Ki Joko Bodo meninggal dunia pada Selasa pagi. Namun hingga saat ini masih belum ada konfirmasi dari keluarga pukul berapa dan kenapa atau penyebabnya Ki Joko Bodo bisa meninggal dunia. Dan saat ini tim Berita Kota sedang berada di kediaman dari Ki Joko Bodo. Bisa diketahui bahwa sudah ada ambulans yang tersedia di dan terparkir di halaman rumah dari Ki Joko Bodo. Pihak keluarga saat ini tengah bersiap-siap dan masih sepi pelayat dan juga selebriti. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!